kerajaan ni Gajian lah tumbang dulu. pun, bukan PAS yang jadi ketua kerajaan. Dia bukan dia jadi Perdana Menteri. Semenjak PAS ditujudkan tahun 1951, PAS tidak pernah mencalonkan pemimpin dia sebagai Perdana Menteri. Tak pernah. Itu masalahnya yang Encik Wan. Dalam parlimen pun tak hati nak cakap. Patut you dalam parlimen itulah hujah you sepatutnya kan. You perjuangkan dengan angka-angka apa yang anu tak betul. Dengan daripada kerajaan perpaduan tak betul. Baru betul jadi pembangkang. Jadi pembangkang pun bodoh. Lagi kerajaan lagi bodoh. Dia bersama dengan barisan alternatif dulu, dia letak nama Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Bersama Pakatan Rakyat, dia letak nama Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Dia bersama dengan PN, dia letak Muhyiddin, calon dia Perdana Menteri. Lepas tu Muhyiddin tumbang, dia sokong Ismail Sabri, Perdana Menteri. Bila masanya pemimpin dia nak jadi Perdana Menteri, walaupun dia lebih banyak kerusi parlimen waktu itu. Dia banding dengan Bersatu, dia ada 18 ahli parlimen. Sepatutnya dia duduk di situ. Tapi malang, nak jadi Perdana Menteri macam mana, nak jadi ketua pembangkang pun tak berani. Itu semalam saya masuk room Sabri ya. Ada satu malam cakap, kita akan angkat Sanusi jadi PM. Saya kata saya nak cakap lebih-lebih apa ni walaupun pening saya kata. Saya nak ketawa apa dia. Kadang-kadang macam celah mana yang Sanusi ni boleh jadi PM ni tak? Takkan nak tombang lah dia orang pun nak jadi Muslim. Anyway, dia kata nak lantik Sanusi jadi Presiden. Hancur lah negara. Sanusi ni. Pun, Sanusi ni jadi ketua kampung pun tak boleh. Usahakan PM. Nah yalah, walau-walau seorang dua orang sembang mai sini. Hujah kita. Takkan tak ada. Kita offer nampak. Menteri Abang Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Poco Poyo. Lama tak jumpa. Poco. Poco Yo ni tidur apa? Lama tak jumpa ni. Tak ingat kau kawan lama kat sini. Dia tidur tu. Tidur pula dah. Hmm. Macam tu lah Raja Ampa. Bila nak atas, bagi soalan gantung. Lepas tu, diam bisu. Okey, kita naikkan Puteri. Puteri tu nak naik sangat. Oh, pada saya jadi host. Panggil dia 3-4 kali tak naik. Lambung tu, ya. Saya simpan. Menyemak. Tapi, ayah. Itu cara aku dia. Aku beritahu syarat dengan Puteri. Oh, Bangka Maru relax-relax. Aku beritahu syarat dengan Puteri. Kalau dia nak naik, sepatutnya. Jangan guna suara fake. Faham? Aku tak layan suara fake. Hello? Dia sepatutnya bila orang offer you, orang dah offer you sangat kehormatan naik rumah orang, orang pergi cakap, jangan tulis di bawah. Bila orang dah cabar you, dia tak bagi. Bang Kamarul, bagi sampai ni cakap. Jangan marah-marah sangat. Bukan marah. Kita sayang mana ada saya macam ni. Minta maaf semua 300 orang lebih ni. Saya nada saya macam ni. Saya ceramah pun macam ni. Jangan marah lah. Saya nada saya macam ni. Bukan marah. Ni nasihat. Aku dah naikkan Puteri. Gunakan suara asal. Jangan buat macam Kak Rayim Yani tadi. Ha? Aku tak nak layan suara-suara fake. Kalau betul, berani suara asal. Fitri, cepat. Kau bisu. Oh, dekat bawah tu dia bukan main. Dia bukan menyalak. Buat setting siap-siap dah, voice changer. Akaun daripada Indonesia buat wire changer siap-siap dah. Buat wire changer siap-siap dah. Fitri Yana. Ingat kami tak boleh trace akaun berada mana. Dia gunakan audio akaun ni, sekarang saat dah. Akaun ni akaun perempuan daripada Indonesia. Tiba-tiba dia buat naik kat sini. Lepas tu dia buat software, dia upgrade software dia. Untuk buat wave changer. Jadi hang nak hack account aku, silalah. Memang mungkin hang terror bak tu. Silalah hack, aku nak tengok punya software besar mana. Rasa bagi dia bunyi je, bagi dia cakap. Apa dia nak cakap, biar dia cakap. Tengok apa dia. Ha, cakap mana? Cakap lah. Okey, boleh saya cakap sekarang. Boleh, ha, cakap.
Okey, baiklah. Saya cakap jangan moyal lah eh. Okey, saya nak tanya apa tindakan kerajaan lah ini. Stand up comedian Jocelyn dah menghina masa-masa MH370 tu. Apa tindakan kerajaan? Tak faham. Pecah. Apa ni? Aku dah nak, aku tak nak layan orang masuk room aku nak main-main. Pakai alat lah, nak tukar suara lah. Ini bukan room test untuk suara. Cakap betul-betul. Nak kata-kata betul-betul. Nak cakap-cakap betul-betul. Kalau dia main suara macam takut, tu. Takut tak payah. Kalau dia main suara macam tu, bermakna dia tidak serius. Betul. Pejuang besok dia masuk lah pula. Pakai suara perempuan. Apa juang apa abang Wan, nak keluarkan suara pun penakut. Bapuk kot. Baiklah Sajat berani keluarkan suara dia sendiri. Aduh. Kita nak orang cakap dengan serius. Kita takkan ni. 377 orang ada, 376 ada tak? Aduh, walaupun tak nak ini tak lebih lah. Apa nak sembang pun pusing-pusing isu macam tu ya tak? Tok Pian. Saya tak suka isu yang stand up comedian tu. Apa si Jocelyn. Itu bukan duduk dalam Malaysia. Dia buat kat Singapura. Apa kena mengenai dengan kita? Tok Pian, apa cerita? Assalamualaikum semua. Salam. Waalaikumsalam. Tak sangka ternaik pula. Tak apa, bang-bang. Saya tak apa. Saya nak saya sokong bang-bang. Dia nak dengar. Macam mana? Sembang dulu. Tok Pian lah. Biar nak cakap pun. Aduh. Tak bagi cakap cakap. Main lah sembang lah. Apa cerita? Tak sempat dia tak maritik lagi. Tanusi pun nak kalah ni dekat kenderaan ni. Dia nak kaya ni. Tak mau tanding kenderaan ni. Salah-salah. Banyak walaupun dah bertukar wajah lah. Aduh. Ya kak? Aduh. Walaupun di generi pun ramai dah bertukar wajah lah. Saya balik ke kampung saya. Saya tahu saya ronda balik dulu. Dia orang kita bawan. Dia orang kita wajah generi. Dah jumpa dia dah. Okay. Balik sikit. Pian sembang. Macam mana kemajuan Kedah ni? Saya minat Abang Wan ni. Abang Wan dia ada fakta mahu cukup. Saya minat dah memang bagus. Tapi saya tak nak patah lah. Kepala botak memang terdik lah. Saya tak nak lawan dengan walaupun di kampung. Tak nak lawan Abang Wan. Jino buka distop boleh berdengar lah. Tapi saya tak nak patah lah macam ni. Saya turun lah macam ni. Jangan merajuk. Semua tak nak merajuk. Hang kena lawan lah di kampung. Bagi menang. Bakul betul. Abang Nayaka. Nak naik ke Abang Yaka? Tak ada pun nama kau request? Minggu depan kami akan buat filem ni. Sanusi Understory. Apa? Generi Understory. Assalamualaikum, Abang Wan. Salam. Waalaikumsalam. Sihat ke? Alhamdulillah. Topik bertanya apa, Abang Wan? Topik apa? Tak ada. Santai-santai gitu ya. Santai-santai. Nanti pay what on ya. Ni, apa nama... Kalau kita pasal anak seluang ni kan. Saya tengok ni dekat kita cerita media sosial lah kan. Media sosial mungkin macam dekat Facebook tengok kan. Anak seluang ni diorang hari-hari tu maki government, duit jatuh lah apalah. Tapi diorang punya enrichment tu tak tinggi pun, tak sampai beribu. So diorang ni sebab algoritma ke ataupun orang dah tak ambil kuat pasal dia orang ke? Macam tu lah. Lepas tu macam mereka kat TikTok ni, anak-anak kan seluang ni hanya berani masuk room, komen. Bila kita check dia punya profile, langsung tak ada video. Tak berani tunjukkan diri, private kan video. So macam, was, orang ni nak berjuang apa? Korang nak cuba tarik undi siapa sebenarnya? So macam tu lah. Lepas tu yang paling sekarang ni kita kelakar tengok, yang kejadian 2 hari lepas lah. Semalam kan? Semalam ke 2 hari lepas? Yang diorang punya pemimpin tak nak langsung dia nak alih naratif. Kalau kita, contoh, kalau kita bawa isu Kedah, dia akan ubah. Isu Bak Kutin. Ubah naratif. Dia ganggu lah. So, sebenarnya, aku
dia ni guna taktik yang sama ke untuk PRN 15 ni, untuk PRN ni? Masih guna taktik yang sama? Ha, aku nampak macam tu lah, Wan. Apa pendapat Wan tengok dia punya naratif ni? Macam sama naratif dulu daripada tahun lepas. Sebelum saya turun lah. Okey, itulah teknik defend yang paling berjaya. Bila teknik defend yang paling berjaya, mereka akan cari. Cari cara tu je lah untuk buat masalah ni sampai PRN ni. Itu teknik defend paling berjaya. Okey, baik lah. Saya turun dulu. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Ya, tak ada room yang macam room Cik Wan ni. Orang bagi offer naik, siapa nak sembang, nak sembang-sembang lah. Tak buat ni, nak komen. Nak buka pasal. Yang ni bertanya tak orang lah. Yang ni kan? Bukan room aku je. Room, semua room PH, aku tengokkan okay. Semua bagi ruang untuk orang naik. Kan? Masalahnya dia orang ni tak mau naik. Suka bercakap di bawah ya. Kita masuk room dia orang blok. Itulah pasal bang. Pening dia orang. Sampai Papa Gomo pesan, kau orang jangan pergi masuk mana-mana room PH. Dia pesan. Nanti kau orang akan dikelirukan. Papa Gomo. Kau orang boleh percaya Papa Gomo? Sebab apa Papa Gomo tak boleh tak bagi masuk the room kita. Nanti siap dengan dia punya walang on tu silap-silap jadi parti masuk kerja apa pro pada kerajaan perpaduan. Betul, ya duduk atas pagar, ya masih keliru dengan isu kalimah Allah, ya masih keliru dengan isu 13 Mei, ya masih keliru dengan apa ni? Anugerah Tan Sri kepada Kit Siang. Macam-macam isu tu dia main. Tak ada jawapan yang saya heran ni dah. Dulu dia orang tuduh Tun M dia macam-macam dah. Tiba tengok sekarang yang dia orang boleh join macam tu saya pun tak faham dah. Apa akan jadi semua mali lah. Saya pun kesian juga tengok dia orang ni lah. Dia macam ni Tun Pian. Saya tengok lah. Dia, Tun Pian saya tengok tiga sejarah. Pas daripada tahun 70-an, dia suka bernikah cerai. 70-an. Itu memang kegemaran lebat. Lepas tu cerai. Lepas tu dia orang tahun 98-99 barisan kreatif dengan Keadilan Nasional dengan DAP. Lepas tu tahun 2015 bercerai. Lepas tu Muafakat Nasional. Lepas tu Perikatan Nasional. So bermakna bila kita cinta benda fakta tu dengan anak ikan seluang, dia orang tak berterima bang. Dia orang tak percaya benda tu. Kata kau ni tahu tak fakta ni. Dia hanya tahu yang kita yang dia tak percaya yang UMNO dengan PAS menang bersama tahun 70-an. Kata, lah teruk je korang ni. Kita begitu benda fakta, dia orang tak percaya. Bagus lah. Payah lah dia ni. Pening lah. Dia tak tahu bahawa PAS ni bukan baru dulu ni jadi kerajaan. Dia pernah jadi kerajaan tahun 70-an di bawah Kerajaan Barisan Nasional juga. PAS bersama. Kemudian dia kena tendang keluar. Waktu dia jadi kerajaan dulu, satu perkembangan Islam pun dia tak boleh bawa. Walaupun PAS berada dalam kerajaan bersama Barisan waktu tu. Dia tak boleh buat apa. Sehinggalah Syiar Islam tu datang apabila Dato' Sri Anwar Ibrahim berada di dalam UMNO. Baru nampak Syiar Islam itu. Sebelum itu tak ada. 33 bulan pun dia punya Timbalan Presiden declare. Kita tak boleh hari 35 hudud dia sendiri declare tak boleh. Lagi sembang pandai. Baru-baru ni, itu yang lama tu mungkin walau bau-bau tak buat anak lagi ya. Yang bau ni, 33 bulan ni. Dalam ingatan lagi. Timbalan Presiden lagi declare. Dia kata kita tak boleh nak buat. Apa sini macam mana cerita? Di mana wadah perjuangan dia orang? Mana hududnya? Boleh tak boleh? Patutnya bentangkan lah dalam parlimen. Tak cerita pun. Pak Cik Kamarul yang saya pelik tu kan Cik Kamarul. Kan? Orang tak memangkah kita pun masa PRU 15 tetapi sibuk minta itu minta ini. Waktu dia orang memerintah 33 bulan tak pula dia orang minta dekat pemimpin dia orang. Macam saya sebutlah. Sekarang ni Sanusi sibuk nak tuntut Pulau Pinang macam-macam kan. Waktu 33 bulan dulu
Sama kerajaan kau. Ada kau sebut. Ada isu. Ada isu. Ah, kenapa kau tak sebut? Boleh kah saya hello? Masuk Sunshine. Masuk apa ya? Assalamualaikum Abang Wan. I nak share something dekat sini lah. I Tina. Tadi I nampak satu VTT dekat VT Talk. I sangat sakit hati tau. Itu masa itu darurat punya masa. Government PN beli 136 mesin itu alat tolong pernafasan. Ada 136 biji. Tapi 96 biji tak boleh guna yang rosak kan. Ventilator. Ya, ventilator. Yang boleh guna yang 26 biji saja. Masa itu yang memang banyak itu COVID punya patient lah tunggu untuk itu ventilator. Berapa orang itu dikorbankan, penyakit itu pesakit dikorbankan kerana tertinggalkan itu ventilator. Memanglah mungkin tak cukup. Mereka tak cukup itu ventilator, mesin ventilator. Ya. Berapa anak yatim terhilangkan dia punya bapa, ibu bapa. Sakit hati tau. Duit dah bagi 30 juta. Tapi barang tak cukup. Sakit hati tau. Saya seorang ibu bapa. Saya boleh fikirkan itu anak yatim. Saya boleh baca itu surat khabar. Berapa anak. Saya pernah baca, baca satu itu news. Ada 5 anak kehilangan ide bapa, ibu bapa. Itulah Sunshine saya cakap. Pasal apa? Dia berfikiran itu bukan saudara mara dia orang, bukan mak bapak dia orang, bukan adik dia orang, bukan adik beradik dia orang. Dia tak peduli benda tu. Itu lagi zalim tu tak? Sampai tahap tu dia orang tak fikir, Sunshine. Itu yang kita marah sangat dengan dia orang ni tak? Sampai waktu tu rakyat tengah derita pun dia orang nak sapu. Dia orang tak, dia orang masih lagi berkesempatan tak? Patut dia orang bertanggungjawab ke arah itu dah. Rakyat tengah derita. Waktu 33 bulan. Hanya bahasa bagi pun tak begitu lancar itu hafal. Okay, tak apa. Kita faham. Kita I nak try to say something. Jika tak cakap pun, I malam tak boleh kunci tau. I memang rasa saya ingat sakit hati tau. Itu, tadi I ada masuk yang sebelahnya, itu room. Yang PN room lah. You tahu mereka cakap apa tak? Kita tak payah bincangkan, bahaskan itu tentang audit punya pasal. Kita sekarang yang penting kesara hidup. Kos sara hidup. Apa itu kos sara hidup? Kos sara hidup sekarang sudah stable kan? Sudah stable. Tapi yang dulu yang itu orang yang korbankan, penyakit yang korbankan, pernahkah mereka tengok itu dekat itu TV berapa van jenayah dekat itu kubur punya mas tempat. Family semua tak boleh dekat sana. Jumpa lelas. Fikirkan masa itu berapa orang korban. Sakit hati tu. Okey, Sunshine. Tak apa Sunshine. Kami faham perasaan you. Sebab apa? Sunshine, bukan we feel you. Tapi actually, I sendiri rasa Sunshine. My grandmother meninggal pada bulan 8 tahun 2021. Sebab apa dia meninggal? Sebab COVID. Masa dia orang pergi, masa nak buat test COVID dekat hospital Kelang. Masa tu hospital Kelang sampai mayat pun berkelimpangan. Sampai ada NGO datang tolong bagi kontainer dekat hospital Kelang. That time, I ingat sangat. So, bila meninggal, I berada jauh. I berada dekat utara. So, I tak boleh nak balik. Masalahnya, bila tahu-tahu berita, rupanya nenek I meninggal dekat rumah, baru ambulans sampai. Nenek I rupanya dah dalam ambulans, baru dia orang declare dah meninggal. Sebenarnya, nenek I dah meninggal kat rumah pukul 7. Ambulans sampai rumah pukul 9, pukul 10 macam tu. So,
kenapa bila datang, bila buat apa nama, buat COVID test, dia orang kata memang tak ada katil langsung. Sampaikan orang tua yang teruk pun duduk dekat yellow zone, terbaring tepi lantai. Terbaring tepi lantai, that time. Masa tu zaman Adam Baba. Adam Baba jadi menteri KKM. So, bila keluar audit ni, actually berita pasal audit ni bulan 2 dah keluar dah. Masa tu orang tak highlight lagi. Orang jadi highlight bila sekarang ni, bila nak bahaskan balik. Government bagi dekat Farma Niaga 30 juta sebagai wang pendahuluan. Sepatutnya Farma Niaga kena sediakan 300 ventilator. 300 ventilator tu boleh selamatkan at least 3,000 nyawa. Betul. At least 3,000 nyawa orang. Terkorban tu boleh diselamatkan hidup. 3,000 nyawa ventilator. Tapi yang dapat 28 je. Yang lain betul, semua hancur lebur. So, lagi pun, lagi pun tak ada under warranty. Siapa nak tanggung? Actually, Abang Wan nak saya, I boleh tanya tak? Itu yang sekarang buka itu audit. Yang sesiapa boleh nak ambil tindakan, sesiapa akan bertanggungjawab itu pas itu isu. Ini problem. Ini problem Farma Niaga kena jawab lah. Farma Niaga. Farma Niaga yang supply. Sebab itu dia orang lari. Sebab itu dia orang lari daripada parlimen. Dia tak nak hadapi benda-benda macam ni. Dia tak nak orang rakyat tahu benda-benda macam ni. Kita masih ingat waktu COVID, satu hari 200-300 orang mati. Setiap hari. Setiap hari 200-300 orang mati. Seperti kita ni, ibarat negara kita ni, kapal terbang terhempas setiap hari. Satu kapal terbang, 200-300 orang penumpang. Setiap hari terhempas. Itu yang berlaku waktu Mohidin. Itu tak kira lagi yang bunuh diri. Bunuh diri berningkat waktu zaman Mohidin. Ada yang bunuh diri dekat Jejambat. Bunuh diri dalam bengkel. Sebab tekanan hidup. Bila mati, nak masa dia sakit, kita tak boleh ziarah. Bila mati, tak boleh nak iring jenazah. Kita tengok ambulan je lalu depan rumah kita. Mak ayah kita, adik kita, akak kita. Tengok ada waktu itu. Dan itu kau nak katakan Mohidin Perdana Menteri yang terbaik. PN Best. Kita lupa yang banyak mati tu majoriti nyawa dalam orang Melayu Islam. Yang angkat bendera putih tu majoritinya dalam Melayu Islam. Sampai peringkat nak makan pun kena angkat bendera putih. Kita orang Melayu ni ada maruah tau. Kalau kita miskin pun, kita selalunya kita malu nak minta makan dengan orang. Selalunya. Tapi waktu COVID, kita hilang rasa malu. Sebab apa? Kita boleh berpuasa. Tapi anak-anak macam mana? Kita tak ada makanan, kita boleh berpuasa. Tapi anak-anak macam mana? Sebab itu malu tak malu terpaksa angkat bendera putih. Itu yang kita banggakan. Waktu tu ramai orang Melayu marah kat Mohidin. Tapi Mohidin tahu orang Melayu ini dia marah waktu dia susah. Cara dia, kita bagi dia keluar ada ke BSP. Semua puji. Semua puji Mohidin. Baru saya nak cakap. Lepas tu bagi 350 orang awak. 350, 500 settle. Terus settle. Macam banjir di Terengganu. Banjir melanda Terengganu. Menteri Besar pergi bercuti luar negara. Balik bagi bantuan pada masa banjir. Settle masalah. Orang tak marah. Macam tu lah. Sebab tu orang Melayu kena ubah. Jangan waktu susah kau menyumpah Perdana Menteri. Kau nanti gagal. Mohidin gagal. Bila dapat duit, duit tu pula duit engkau sendiri. Duit simpanan kau. Lepas tu kau puji melangit. Aku nak bagi tahulah, 4 kali duit kerja SPD bawa keluar. Apakah berubah hidup kau? Tak. Selesai masalah kau? Tak. Sebab itu Anwar Ibrahim, dia kalau dia nak populis, dia boleh bagi je. Bukan duit dia pun. Tetapi dia fikir inilah duit simpanan yang ada pun. Dan majoriti dia pun orang Melayu. Yang tinggal duit bawah RM10,000. Yang bawah RM10,000, Anwar kata, dia kerajaan top up lagi kepada dia orang. Pasal duit dah tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab ikut zaman Mohidin dulu. Bawa keluar semua duit kau. Sampai hari ini, Mohidin dah tak ada kuasa pun. Dia masih kata, oh Anwar, rakyat nak ke BSP. Rakyat nak ke BSP. Kena bagi.
dia sedap cakap lah saudara. Sebab dia kalau dia dah tua besok, dia ada pencen. Dia boleh hidup. Tapi korang ni yang nak korek duit kena sebi dah tua besok. Duduk rumah orang tua. Dia tak apa. Dia boleh cakap lah. Kau tanya anak dia. Anak dia keluar daripada sepi tak? Anak dia tak keluar saudara. Anak dia takkan keluar. Kau orang lah dia keluar. Sebab tu Anwar kata dia sanggup kena maki sekarang. Kerana tak benarkan dia kena sepi. Kau makilah aku sekarang. Jangan kau bila kau dah tua besok. Kau maki aku. Tapi kita Melayu tak pernah bersyukur. Ni ada ni. Yang keluarga yang dah mati masa COVID ni. Nak tengok jenazah pun tak boleh. Tapi dia puji Muhyiddin Melangit. Sama lah macam Haji Hadi ni. Dia peluk Mahathir tu. Aku nak bagi tahu Haji Hadi, penyokong PAS. Di tangan Mahathir tu masih ada darah mangsa-mangsa memali. Dia tak pernah minta maaf pun. Dia kata mangsa memali itu mati kata. Sampai sekarang dia tak pernah tarik. Okey, okey, bang. Okey, ada satu posting Facebook apa nama anak memali. Nama okey, orang tag balik dia. Posting Facebook dia tahun 2018, dia kata Mahathir masih jadi pembunuh pada bapa dia. Tiba-tiba tahun ni orang cuit dia, dia melenting bang. Dia kata ini kisah baru, jangan fikir kisah lama. Dia tak delete tau dia punya posting Facebook dia. Ha? Sampai ke peringkat. Sebenarnya Mahyudin ni sebenarnya dia ni sama je lah macam dengan Mahathir. Banyak darah-darah manusia di tangan dia. Kerana apa, dia biarkan orang yang tak bertanggungjawab handle KKM waktu tu. Semua buat duit. Bayangkanlah company yang nature of business selama 10 tahun meniaga anak benih kelapa sawit boleh bawa masuk emas, sejika emas. Sedangkan sebelum tu, dia punya nature of business adalah menjual anak kelapa sawit. Bayangkan? Abang Wan, I turun dulu. I just nak tadi I nak share tu yang I tak boleh. Sorry, I turun dulu. Kerana anak sudah panggil. Sunshine, we feel you and we really understand you. We feel sorry. And actually, we as a Malaysian, we understand how difficult you is to digest all this kind of thing. We understand you. So you take care. I kerana ada tu, itu sangat kekuatan mia perasaan. Kerana I pernah nampak itu jenazah, van jenazah di depan mata I. Lima buah kereta itu van jenayah dekat saya punya itu mata depan tau. Nampak tau, sangat sakit hati tau. Depan saja. Tapi sekarang saya baru tahu, saya baru nampak itu audit rakyat bayar semua itu duit. Tapi mereka pi sakau. Nak kata sakau tu. Betul yang sangat geram. Betul nak tanpa kasih diam yang muka. Okay Sunshine, we will do it Sunshine. Make sure we vote for PHBN in this PRN. Okay, sorry ya, I nak turun dulu. Thank you so much. Okay, bye-bye. Tapi bang, yang ventilator ni tak tahu siasatan dah start ke belum SPRM siasatan ventilator ni. Aku tengok bang SPRM ni macam dah tak cukup tengkur nak buat kerja ni.